Saya sebagai unik grafik. Semua yang saya desain, gambar-gambar yang tak cocok orang. Tapi kawan dari unik grafik, dengan gambar-gambar wanita yang menentangkan orang, buat ini. Dekat saya menanggung saham, ya kan, kami menerlibat dalam menerbitkan benda-benda yang haram, makin mendapat. Sama ada menentukan kaki, menentukan grafik, menentukan desain, tak, dah boleh. Lepas kat ikau, saya tak salah sunat. Boleh lah. Solat sunat syukur dia panggil. Dah tu nak niat mana? Saja ke solat sunat boleh, saja ke solat sunat nikah pun boleh. Kerana Nabi SAW, dia datang padanya satu nikmat, dan Nabi suka ambil itu dan menunaikan semayang. Mayang tu dah tanda syukur kepada Allah. Yang akhirnya terkenal dengan solat sunat nikah. Padahal bukan Nabi kata solat sunat nikah. Dan bila kita dah berkahwin, nikmat dapat. Nah, maka tunjukkan syukur kita kepada Allah. Buat solat berkah. Lepas tu lama ke solat sunat nikah ni, usahli sunat dan nikah pun boleh, usahli saja pun boleh. Tak ada masalah. Dah? Saya dengar dalam radio mengatakan Nabi pakai cincin jarum sikit, lepas tu mata pusing bawah. Jawabnya, Wallahu'alam, pusing bawah, pusing ke atas. Yang sahihnya Nabi pakai pada jari kelingking atau jari manis, ada riwayat. Dan kemudian memakai cincin daripada perak dan permata akik. Next, aku ada. Ada sebuah, ada sekolah membuat peraturan. Belum balik, kena semayang kat surau. Ramai pelajar banyak bangun, banyak bangun kerana nak semayang rumah. Dan dia kata, tak sedap semayang surau. Kerana berpeluh dan tak banyak. Kerana hari, tengah hari kat sekolah. Cikgu pun pasti pelajar ke surau. Kalau tidak pergi surau, kita lakukan. Dalam saya, apakah umur pelajar-pelajar banyak bangun? Jawabnya, kita ikut peraturan sekolah. Bila peraturan sekolah itu adalah perkara yang tidak salah pada syarikat. Kita duduk pada satu sekolah, sekolah itu, kita ambil ilmu situ. Ditetapkan kita semayang luhur, kita kena semayang luhur. Melainkan kita ada wudu secara ini. Faham? Macam baju.